Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan Demo Official. Kali ini saya lagi mau nge-trip yang kedua kalinya di Gunung Mas Puncak Bogor. Namun kali ini di Gunung Mas ada wahana atau spot yang baru yang lagi hits, yaitu Tea Bridge atau jembatan kayu yang berada di atas kebun teh. Ya teman-teman, sekarang kita akan beli tiket terlebih dahulu. Untuk harga tiketnya masih sama, yaitu Rp15.500. Untuk parkir kendaraan dikenakan Rp7.500, motor Rp2.500, dan bis Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di parkiran utama. Di sini terdapat tempat oleh-oleh, ada juga permainan FTV, dan udara di sini sangat sejuk karena berada di pegunungan kebun teh. Oke, kita lanjut keliling Gunung Mas ke tempat lainnya. Untuk di sebelah kanan saya ini adalah penginapan. Jika teman-teman yang ingin menginap, bisa juga. Ya, kita lanjut lurus. Nanti kita akan ketemu kantor pemasaran Gunung Mas. Dan akan ketemu di sebelah kiri pabrik tehnya. Kita lanjut lurus, nanti teman-teman akan ketemu pertigaan. Jika ke kiri ke Kampung Batik, untuk ke kanan nanti teman-teman akan ketemu tempat wisata lainnya, contohnya jembatan di atas teh itu. Oke teman-teman, untuk di sebelah kanan saya ini adalah tempat penyewaan mobil off-road, motor cross, dan FTV. Jika teman-teman yang senang menguji adrenalin, bisa mencobanya di sini. Thank you.
Nah, ini ada juga danau di Gunung Mas yang airnya masih jernih, alami. Sebenarnya masih banyak spot wahana di Gunung Mas ini, seperti kolam renang, penginapan, villa, taman kelinci, flying fox, motor cross, kuda tunggang, dan lain-lain. Cuma kali ini saya lebih fokus ke The Bridge atau jembatan di atas kebun tehnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai ke tempat wahana yang dituju, yaitu The Bridge atau jembatan kayu yang berada di atas kebun teh. Untuk biaya masuknya dikenakan Rp10.000 per orang. Ya teman-teman, inilah tempat yang lagi viral di Gunung Mas, yaitu The Bridge atau jembatan di atas kebun teh. Di sini sangat ramai banget karena pas saya ke sini di hari Minggu, jadi banyak yang berwisata ke sini. Oh iya teman-teman, pemandangan di atas The Bridge ini sangat indah, bukan cuma disuguhi kebun teh aja, tetapi dikelilingi juga oleh pegunungan yang sangat sejuk dan indah. Oh iya teman-teman, sekarang ini The Bridge di Gunung Mas lagi viral banget karena cocok banget buat spot foto yang Instagramable. Dan juga kita nggak perlu jauh-jauh ke Pangalengan karena sekarang di Gunung Mas Puncak Bogor sudah bisa menikmati wahana The Bridge dengan view pegunungan, kebun teh yang sangat indah dan tentunya sangat sejuk.
teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus saksikan video-video menarik dari Demo Official berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.